Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم
Muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan makna sesungguhnya yaitu kita selalu berupaya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kehidupan kita dengan penuh keikhlasan seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupakan setiap kita melakukan aktivitas, kita juga harus khawatir dan takut seandainya apabila apa yang kita lakukan ternyata berujung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga hari ini kita mampu menambahkan kaki menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang memang sengaja diutus kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, maka sesungguhnya ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh tauladan yang baik bagi kita semua, yaitu bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala seraya meyakini akan kedatangan yaumul akhir dan sedang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rasulullah diutus kepada kita semuanya bukan hanya untuk kaum muslimin saja, bukan hanya sebagai panutan belaka, namun Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dalam kehidupan Rasulullah suri tauladan terbaik bagi kita semua. Suri tauladan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan dalam bersosialisasi kehidupan masyarakat, suri tauladan menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang kakek, bahkan sebagai seorang pemimpin dunia. Allah Subhanahu wa taala juga diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Di mana di belahan dunia sana, di mana di belahan dunia manapun, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk mereka semua, padahal mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak pernah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kedatangan Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia menjadi terang-terang penuh dengan keilmuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita masih dalam bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadi hikmah terpenting bagi kita yang harus kita ambil hikmah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya mewasiatkan kepada para sahabat, para keluarganya, dan terutama kepada para umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Suatu hari dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya, para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang mereka satu persatu tanpa berucap sepatah kata. Dan setelah Rasulullah kemudian bersabda, di antara sabdanya, "Wahai, semoga Allah menyayangi kalian, semoga Allah menolong dan memberi petunjuk kepada kalian, maka aku berwasiat kepada kalian agar kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian selalu berbelak rendah diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di
tidak berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang ajalku, hendaklah Ali bin Abi Thalib yang akan mematikanku, Uday bin Abbas yang akan menuangkan airnya, dan Utsman bin Zaid yang akan membantu mereka berdua. Maka ketika aku sudah meninggal, kafani aku dengan pakaianku yang biasa aku pakai, atau dengan kain nyaman berwarna putih. Ketika kalian sedang memandikan aku, letakkan aku di atas tempat tidurku dan kuburkan aku dekat kamarku. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, aku sudah tinggalkan kepada kalian jalan yang benar di atas jalan yang terang-terang. Juga aku tinggalkan kepada kalian dua penasihat, yang satu pandai berbicara, sedang yang lainnya tidak pernah berbicara. Nasihat yang pandai berbicara adalah Al-Quran, sedang nasihat yang tidak pernah berbicara adalah kematian. Manakala ada persoalan yang sulit bagi kalian, maka kembalikanlah persoalan itu kepada Al-Quran dan Sunnahku. Dan jika kalian, hati kalian mengeras seperti batu, maka ingatlah akan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya adalah hikmah terpenting yang harus kita petik, yang harus kita jadikan pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 18 hari menjelang ajalnya mengalami penderitaan sakit yang sangat luar biasa. Maka ketika ajalnya sudah menjemputnya, ketika malaikat maut sudah datang kepadanya dan Rasulullah sudah diproses untuk diangkat ruhnya, dan ketika ruhnya sudah sampai dadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita agar kita selalu memelihara salat, agar kita selalu bertanggung jawab atas segala apa yang menjadi tanggung jawab kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Anas radhiyallahu anhu pernah meriwayat bahwa suatu hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas mendengar riwayat Sayyidatul Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat itu, Sayyidatul Aisyah mengatakan, wahai orang yang tidak pernah memakai kain sutra, wahai orang yang keluar dari dunia dengan perut tidak pernah kenyang dari jagung, wahai orang yang telah memilih tikar daripada singgasana, wahai orang-orang yang jarang tidur di malam hari karena takut akan neraka sa'ar. Ini ungkapan yang sangat menyentuh hati, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW digambarkan oleh istri beliau bagaimana kehidupan nyatanya semasa itu. Rasulullah berperilaku sederhana, Rasulullah tidak mengagung-agungkan kekuasaannya, tidak pernah mengumbar-umbar di mana dia memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Rasulullah tetap berperilaku sederhana. Bahkan Rasulullah SAW juga beribadah kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya untuk masuk surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah di hari yang berbahagia ini, diperingatkan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita kembali memahami bagaimana perilaku kehidupan Rasulullah SAW dari awal kenabiannya sampai akhir wafatnya, yaitu dengan selalu kita ikhlas mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha." Maka barang siapa yang ingin ketemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yaumil mahsyar kelak, di akhirat kelak, falyamal 'amalan shaliha, maka dia harus mengerjakan amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah sekali-kali ketika dia beribadah dia mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Yang kedua, kita harus komitmen konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsisten komitmen itulah yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita harus meneladani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita teladani. Bangsa kita saat ini membutuhkan seorang pemimpin yang bisa mengantarkan kita
kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita harus selalu bertauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah sudah memfirmankan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa Allah telah menurunkan suri tauladan terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu hendaknya di akhir penghujung khutbah ini kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 53, wa anna hadza siratun mustaqima fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus kata Allah, maka fattabi'uhu, ikutilah jalanku itu dan janganlah kita mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga kita mengikuti jalan yang bercerai-berai. Dzalika wasaqum bihi la'allakum tattaqun, hal itu semata-mata adalah untuk kita semuanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qareeb mujib ad-da'awat wa ya qadi al-hajat. Allahumma la tad' lana ya Allah dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka حب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله